Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat review mengenai dari Delicious Tart Sepit. Okey, ni first time saya cuba Delicious Tart Sepit. Okey, ni dia punya packaging dia. Okey, this is the packaging, new packaging of Delicious ada Tart Sepit. Okey, yang ni ingredients dia daripada pure butter, sugar, egg, flour and handmade pineapple jam. Okey, pastikan Delicious baru beli. Okey. Alright, and ni belakang dia, ni tepi dia. As you can see. Okey, ni saya beli yang small jar untuk yang nak makan-makan dulu. So kalau siapa yang nak try, boleh beli yang makan-makan yang dulu. Dan untuk Raya ada edisi lain. Ini adalah edisi makan-makan. Untuk edisi Raya akan diberikan balang yang besar. Okey, ini balang kecil. Untuk edisi Raya balang besar dengan harga yang lain. Dan untuk Raya kita ada combo yang lain. Okey, so saya try dulu dengan beli makan-makan. Saya nak try Tart Sepit. Okey, okey. It's well sealed. Ini kan kita tinggal dalam. Okay. Maybe dia nampak di sana lah eh. Okay. Okay, siapa yang meminati tak ni boleh try. Dunia. Sedap. Jam, memang pure jam. Jam yang sangat sedap. Memang handmade pineapple jam. Kurang manis dia. Saya letak kat sini eh. Okay. Kurang manis dia. Kurang manis. Sedap. Sangat sedap. Memang saya suka Tart Nenas. Family saya memang suka Tart Nenas. Sangat-sangat sedap. If you need something yang, if you memang siapa yang penggemar Tart Sepit, perlu cuba Tart Sepit. Sangat rangup. Sangat. The handmade pineapple jam memang sedap. Sedap sangat. Memang rasa crunchiness, the crunchiness, the pineapple was so good. Memang sedap, sedap, sedap. So untuk yang nak mencuba, boleh cuba Tart Sepit dulu. Okay, sangat sedap. Akan datang dengan packaging macam ni. This is the packaging. Okay, memang macam ni lah. Akan disusunkan seperti ni lah. Okay, boleh digunakan untuk makan petang atau sebagainya. Untuk edisi Raya, saiz balang yang besar. Okey, ini saja review saya untuk Tart Sepit. Sangat sedap, kena cuba. Untuk mencuba boleh order ke saya. Akan saya letakkan link di bawah, nombor saya, Instagram saya, juga Facebook saya. Boleh tekan di link berkenaan untuk order lah. Dan saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.